Okay guys, welcome back with me Rahmat Gaming. Okay, jadi di video kali ini gue akan kasih tahu kalian nih guys, build one one tersakit nih boy. Ya pokoknya build ini sangat-sangat sakit lah ya. Dan buat kalian yang belum tahu build one one, kalian harus tonton nih guys video ini. Dan di sini juga gue akan kasih tahu kalian tutorialnya nih guys. So langsung aja disimak videonya. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya guys. Terima kasih. Oke, pertama-tama kalian itu harus tahu ya kan, ulti one one itu akan aktif jika seluruh weakness mengenai musuh guys. Yang warna merah di badan musuh itu harus kalian kenai jika ingin ulti one one nya itu aktif guys. Dan langsung aja kita ke emblemnya ya kan. Dan di sini talentnya itu gue memakai physical attack sebanyak 3 talentnya, dan attack speed sebanyak 3. Di situ juga gue memakai weakness finder karena itu pasifnya mengurangi movement speed lawan dan menambahkan attack speed. Langsung aja kita ke buildnya nih. Di sini gue memakai swift boots, raptor mage, corrosion sketch, wind talker, endless battle, dan juga queen wings. Karena jumlah panah dari ultinya si one one itu berskala dengan attack speednya, jadi buildnya si one one ini lebih ke arah ke attack speednya guys, dan juga physical attacknya. Untuk itemnya nih guys, kalian itu bisa naro wind talker di kedua karena wind talker ini mempunyai attack speed yang tinggi dan movement speed yang tinggi. Sedangkan jika kalian itu butuhnya pasif untuk melambatkan movement speed lawan, kalian bisa naro corrosion sketch di kedua. Itu tergantung kalian butuh yang mana. Oke, dan untuk lifesteal-nya kalian itu bisa pakai endless battle, DHS atau endless battle. Dan juga tergantung sikon lawan, ketika musuh itu memiliki tank 2 kalian itu bisa pakai DHS, dan tank 1 kalian bisa pakai endless battle. Oke. Untuk item terakhirnya kalian itu bisa pakai BOD ataupun Queen Wings, atau juga kalian bisa Malefic Roar atau yang pistol-pistol itu loh, jika musuh kalian itu memiliki armor yang tinggi. Jika game kalian itu sangat-sangat late game, kalian itu bisa mengubah sepatu menjadi Wind of Nature ataupun Rose Gold Meteor, atau juga bisa kalian ganti BOD karena item terakhir kalian itu Queen of Wings atau Immortal. Dan intinya item wajib one one adalah Raptor Mage, Corrosion Sketch, Wind Talker, dan juga BOD mungkin jika kalian itu menginginkan physical attack yang tinggi. Oke, mungkin segitu aja buildnya, bisa kalian coba. Oke, dan langsung aja nih guys, kita langsung ke gameplaynya. Oke, langsung aja masuk ke gameplaynya nih guys. Anjay, di sini gue mabar sama teman-teman gue karena untuk mendapatkan one one itu sangat susah guys, karena di ban mulu anjay. Tapi di sini gue mabarnya nggak satu tempat, melainkan beda-beda tempat guys. Oke, di sini gue memakai spell Aegis untuk bertahan hidup coy. Spell Aegis kalian juga bisa menggunakan AP Retribution mungkin jika kalian itu selon nggak takut mati. Oke, langsung aja kita ngebuff dulu nih. Di awal-awal kita harus ngebuff coy, dan tidak ada yang ngeblok minion. Biasanya si Taramus itu ngeblok minion coy, tapi ini nggak ngeblok. Dan di menit keberapa itu langsung first blood dong. Aduh, mati lagi itu si Gusion coy. Aduh, mati lagi dong. 3-0 skornya, tapi tenang, tetap santuy. Kita stay at lane aja guys untuk farming santuy, karena di sini nggak ada yang ke bawah nih. Mungkin nanti si Selena-nya ke bawah, tapi kita santuy aja nih, kita clear minion dulu. Wait, ada kelomang, nanti kita ambil. Aduh, ada Selena, nggak jadi. Sabarin aja dulu guys, sabarin dulu coy. Hero one one ini di awal game damage-nya kayak anjing, nggak sakit pisan lu coy. Aduh, si Rora kena oleh lele. Eits, ini dia Taramus coy. Aurora bekuin dong. Yah, Aurora-nya malah mati coy, parah. Ed, gue punya Aegis santuy. Sini kau, nice. Nah, untung aja tuh yang weakness-nya itu belum kereset ya kan. Jadi tinggal satu hit lagi sih emang tadi tuh. Jadi aktif ulti gue coy.
Nice, Gusion matiin gigi, cakep. Langsung aja nih kita farming-farming santuy lagi nih ya kan. Si Rora udah request-request. Aduh, cakep banget dong. Gue kira apa pengen kasih ke gue, tapi tau-taunya disampahin coy. Si Rapcut emang kayak tai lu, sumpah. Entah sengaja, entah apa. Aduh, udahlah, gak apa-apa. Santuy, kita stay at lane aja guys, karena tim kita ini kalah nih. Jadi kita fokus farming aja guys, ketika tim kalian itu memang dalam keadaan terpuruk coy. Karena ini gue mabar ya kan, musuhnya juga mungkin mabar, udah kompak ya kan. Jadi awal-awal mungkin dibantai, tapi akhir lu yang gue bantai coy. Oke, santuy-santuy aja coy. Karena Hero 1-1 ini roulette game coy. Ketika di late game, ia menjadi raja. Menggila coy. Ots, mati ini coy. Matiin Rora. Aduh, padahal 1 hit lagi tuh ulti gua aktif. Oke, cakep Rora. Oke, kita udah kelomang. Kita recall dulu aja nih. Kita gak punya darah dan juga gak punya mana. Dan musuh makin menggila, anjir. Parah coy. Ini Digi juga nyolong-nyolong buff loh Mas Elena. Tai. Parah banget dah. Gila, dibuat miskin tim gua lu. Heh, tapi santuy, karena hero Selena itu emang menggila di early game, tapi hero 1-1 menggila di late game. Anjay. Gokil gak tuh coy. Oke, kita farming-farming santuy aja dulu walaupun tim kita dalam keadaan terpuruk, coy. Ini Tarmus songong banget lu. Sini ayo duel sama gua. Berani gak lu? Dih, Tarmus kabur dong. Ya, flicker deh cemen. Cemen itu dia, fix cemen. Tarmus hero cemen. Kacau dong. Tim gua dibantai 13-6, tapi santuy aja lah. Ini nih, dapat, nice, gua dapat. Adau. Let's. Leleknya untung gua ngeles. Ayo dong Rora, bekuin dong itu. Nice, cakep Rora. Mampu, ulti gua aktif dong. Sini. Ed, sini Iritel. Lu tadi kan menggila, sekarang gue menggila nih coy. Oh, cakep. Double kill dong. Aduh, disampain cok. Mana tuh si Digi. Digi dao, au. Ngomong apaan sih anjing. Oke, Diginya di situ. Tapi kita kelomang dulu. Dan kita dapet turtle nih guys kayaknya. Cakep, dapet turtle dong. Oke, ini waktunya untuk comeback nih guys. Karena gue udah jadi satu item cok. Sini lu nguar aja sini sama gue. Sini anjay. Gue udah jadi satu item udah sakit cok. Udah lumayan sakit lah. Mega kill dong, bangkit nih dari keterpurukan anjir. Sini lu tadi bantai tim gue loh. Sekarang gue yang bantai tim lu nih cok. Mati kan deh coy. Silen. Cakep Rora, makasih udah dibantuin. Mana tuh si retailnya? Nah itu dia retail. Mau ngapain lu Rico? Aduh, cakep gak tuh coy. Bangkit nih coy dari keterpurukan. Oke, kita push aja nih gengs. Gengs coy boy. Tit. Oke, kita farming santuy. Dan tim gue lagi nguar nih. Langsung aja kita bantuin. Mana nih musuhnya? Langsung aja kita skill 1 coy. Langsung aja, gak takut gue walaupun sendirian di depan. Nice. Kotlek. Sini lu anjay, Uranus tai. Cakep dong ulti gua aktif, coy. Iritel, maniak. Us, mantap coy, maniak. Gils, kita emot dulu ah. Anjay, kita ledek dulu coy. Tadi dia ngeledek tim gua di awal. Kita recall dulu lah. Aduh, si Diginya dong anjing gangguin banget tuh orang lu. Gue pengen recall cok. Aduh, lama-lamain baik tuh. Digi. Suek bet dah. Oke, kita clear lane dulu aja coy. Ketika kalian itu bermain hero 1-1, kalian itu harus stay safe ketika di early game. Dan ketika kalian sudah jadi satu item atau dua item, satu item lah, baru dah kalian itu ikut war untuk membantu tim-tim kalian coy. Sini gue sendirian anjir, maksain banget dong. Aduh, kagak mati. Aduh, ada retail cok anjir. Kenapa gue gitu sendirian maju, bodoh sekali lah.
Sue. Terlalu star syndrome gue tuh. Mentang-mentang gue udah legendary ya kan. Sok-sokan maju sendiri gitu, sok kuat. Goblok ya emang. Gak boleh dicontoh guys, kayak gitu gak boleh dicontoh. Itu adalah contoh-contoh orang goblok. Gue orang goblok dong anjing. Oke, di situ lagi nguar tuh kayaknya. Si Gusion udah masuk. Gusionnya mati. Enggak, Gusionnya selamat, cakep. Ulti gue aktif. Nice. Ini Digi mati. Aduh, dia punya ulti dong. Awas lele. Kena ya itu ya. Hilos ya, kena dong. Sini lu retail. Dan inti dari segala inti bermain one-one adalah weakness kalian itu harus kenain lawan ketika kalian itu war. Nah yang merah-merahnya itu tuh harus kalian kenain semua guys, agar ulti kalian aktif. Dan kalian itu selalu ketika basic attack kalian itu harus gerakin analognya gitu, untuk goyang-goyang kanan goyang kiri gitu, untuk gocek-gocek musuh coy. Enak banget lah kalau hero one-one ini, udah lincah anjir. Goyang kanan goyang kiri, godek-godek terus anjing, damage sakit bangke. Gua pokoknya hero one-one hero anjing lah. Ketika di late game coy, gua kesel gitu loh kalau misalkan ketemu hero one-one yang sangat-sangat jago coy, dibully anjing tim gua. Parah emang. Oke, kita pancing Lord aja ya. Mungkin nanti ada yang kesini nih. Kita pancing dulu aja sis. Kita pancing-pancing dulu di Lord. Nah, ada dia nih, kita bantai dulu lah musuhnya coy. Sini kau, anjay. Nice. Aduh, gua pengen cari retail ulti gua, kok malah ke dia sih cok. Bodoh kali lah. Mati nih si Tarmusnya. Cakep, mati. Mana musuhnya lagi? Aduh, dia kabur dong. Irtel masih itunya, Selena. Oke, langsung aja ini di end nih, Sabi. Sabi di end nih. Langsung aja kita end. Anjay, hero godek, one-one godek, godek-godek ini, coy. Kalau one-one udah godek-godek, itu bahaya, coy. Sumpah, anjay. Pokoknya ketika kalian one-one itu, one-one kalian bangsa. Anjay, ayolah kita enco. Itu satu kali hit lagi tuh aktif ulti gua. Anjing susah banget lah. Aduh, gua malah mati coy buat ngecek itu doang ultinya tuh. Tapi enggak apa-apa nih, menang nih coy kayaknya. Tapi gua enggak ngepush towernya, aduh. Parah. Tapi menang ini sama Lord. Menang dong. Nice, cakep coy, victory. Walaupun di awal kalah ya kan tim gua, dan akhirnya tim musuh berakhir terbantai atau epic comeback. Epic comeback. Oke guys, mungkin segitu aja video dari gua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and bye.